Sebelum terjun di dunia hiburan tanah air, nama Ria Ricis memang lebih populer dikenal sebagai selebgram dan YouTubers. Aktif menjalani 4 profesi sekaligus termasuk sebagai pebisnis, maka tidak heran bila penghasilan Ria Ricis pun meningkat tajam, bahkan terbilang lebih besar dibanding sang kakak Okky Setiana Dewi. Hal ini sangat disyukuri lantaran dirinya semakin mandiri dan bisa membahagiakan keluarga. Dia royal banget, dalam artian sekarang udah berpenghasilan, dia suka memberikan hadiah buat kakaknya. No, kita saling kasih. Kalau ngasih apa? Oh, dulu waktu udah gak punya uang, saya banyak kasih ke dia. Sekarang gantian ya deh ya? Gantian ya deh? Iya, jadi seperti contohnya dia banyak membelikan baju bayi untuk anak saya kelak. Jadi aku tuh jarang belanja untuk diri sendiri, iya. Jadi aku lebih suka belanja jadi untuk orang. Jadi anak-anak saya disediakan oleh dia, jadi mainannya, pakaiannya, dia yang beli. Sekarang mau beliin kado apa? Oh banyak, biasanya kalau teman-teman aku lahiran, aku beliin segala baju, sepatu, sampai tempat tidur ya, sampai tempat mandinya, botol, apa segala macam, sampai susu-susunya juga aku beliin dah. Semuanya dah. Because you know I'm all about that bass. Selalu terlihat kompak di setiap kesempatan. Lalu seperti apa kedekatan Ria Ricis dan Okky Setiana Dewi? Dan apakah keduanya sering berbagi cerita satu sama lain? Kedekatan saya dan Ricis, saya anak pertama, Ricis anak ketiga. Kita beda 6 tahun. Kita sangat dekat. Yang sering berantem tuh Ricis nomor 3 dan nomor 2. Itu paling sering berantem. Karena Ricis orangnya cuek banget, yang nomor 2 orangnya lemah lembut banget. Jadi bagi langit dan bumi. Kalau misalnya aku buat konten apa gitu, terus misalnya kurang bagus, mungkin ngasih masukan. Tapi bahasanya bagus, enak gitu.